Satu kisah video viral 2 bulan, 3 bulan yang lepas. Sampai saya beratur nak jumpa saya. Aduhai. Bukan masalah video tu viral. Video tu menceritakan kisah-kisah yang sebenar. Kisah benar, kisah yang berlaku berpuluhan tahun, yang mana cacah yang tersembunyi ada di samping anda dan ada tidak ketahuan. Yang paling anda tak rasa, e-voice tu ada. Ada. Lepas tu dia cah tu, dia cah ni, dia cah tu. Abang saing kat situ. Abang macam mana nak masuk mahkamah? Dah saing setujulah tu. Itulah pengajaran yang saya bagi, yang dikatakan cacah yang tersembunyi hari ini bersama dengan Cik Deng Kanada. Seorang jejaka. Tampan rupanya. Aku tanya dia macam mana dia boleh slim. Lepas tu dia suka kali hitam. Dengan mama sekali hitam. Rambut. Kau tengoklah rambut dia. Hitam juga kan? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mempersona. Cari-cari kereta color merah, color ni. Yang kata, kalau semua dah suka color hitam, carilah hitam pilihan hati. Yang dikatakan hitam menggoda. Itu ayat tu dengar baik-baik dalam lagu Cik Deng Kanada tu. Mana satukah pilihan hati, lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mempersona. Sungguh molek pujaan hatiku, jadi rebutan seluruh kota. Makin hari makin tergila, bikin tidur pun tak lena. Bilakah kau bertemu, hilangkan rasa. Tidur tak lena. Kau tengok mata dia. Dekat sikit. Kau tengok mata dia. Semalam pukul 3 pagi. Mengigau. Bangun-bangun tengok kereta tu. Kereta kawan dia. Kalau putih, dia kata kalau hitam. Waalaikumsalam. Nama-nama dulu. Aziz. Abang Aziz kan? Abang Aziz Ting-Ting bersama dengan Cik Deng Kanada. Hari ni, dia mengigau semalam. Aku kata mengilau. Minyak aku dah isi penuh. Pasal sebulan, dua bulan. Aku nak suruh dia siap siaga saja. Pasal pilihan hati adalah city. Yang paling tinggi. V rupanya. Wow, V tu apa tu? I love you lah tu. Vita, I love you lah tu. Ting-ting. Kau tanya dia. Dia masih lagi kesorangan. Kau nak ke? Kau nak, kau jumpa aku dulu. Tanya aku siapakah dia sebenarnya. Ting-ting. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi, berapa untuk Abang Aziz kita yang kata slim sahaja. Ting-ting. Dulu, kini dan selamanya. Daripada langit turun ke bumi. Nampak macam satu. Boleh tahan abang ni mata ni. Mata tengok duitan. Lepas tu bukan mata duitan ke? Bukan. Satu tu abang. Okey, dua untuk abang. Ting-ting. Banyak aku nak ada abang ni. Dia duduk seorang, memang banyaklah. Ting-ting. Abang kata terima kasih je lah. Mesti bagi lagi. Tak apa abang, saya gelik. Abang tak boleh gelik ni. Jalan dia. Aku seluar, aku jadi hitam juga. Ting-ting. Daripada langit turun ke bumi, berapa untuk abang kita? Abang Aziz yang handsome rupanya. Lepas tu awesome. Pas apa? CTV rupanya. Cik. Okey, ini untuk abang lagi. Ronda-ronda kota raya.
Bulan depan pula bang. Bulan 12 lagi minyak tak habis lagi. Minyak je Mark City. Sekarang dah twin cam rupanya. Dia hajak di hati nak beli X50. Dia dah pergi test X50. Dia tengok City. Lepas tu dia fikir, malam-malam Honda yang membuatkan dia handal. Honda yang buatkan dia handal rupanya. Ting-ting-ting-ting. Dan saya nak tanyalah, sebelum tu abang kenal saya daripada mana ni bang? Saya kenal daripada Nas Abdullah. Nas Abdullah. Oh, ini peminat tegar dia. Top fan abang Nas kita tu. Ting-ting-ting-ting. Dan abang Nas, saya terima kasihlah kerana membukakan segala rahsia untuk rakyat jelata sehingga mengetahui antara kereta orang kata cacah yang tersembunyi yang video viral sehingga 4 juta abang sekarang. Ya, yeah, betul. Oh, share 135,000. Terkejut saya. Sebut sikit. What? 135,000. Kalau Mak Saleh dia buat kajian, 100 juta lah tengok je. Aduhai. 100 juta view yang kita ada. Kita nak tanyalah penjelasan saya dalam spontaneously sahaja dalam video Nas tu, pandangan abang macam mana abang? Memang clear, jelas, mudah faham. Boleh meyakinkan. Boleh meyakinkan. Dan sebenarnya kawan-kawan abang tu dekat office kan, tarik rambut bergaduh sama sendiri. Aku kena, engkau kau kena. Kau kena juga kan? Aku kena juga. Kau, aku kena. Katanya Minah. Tu Aminah tu, Kak Aminah tu. Kau kena juga. Betul bang? Eh? Yeah. Ramai yang terkena dekat office dia. Menggelupuh habis air dibuatnya, buat kopi geram buat kopi. Tak apa, itu kita tolak ke tepi. Kita nak tanya abang, urusan bersama dengan Cik Ding kan ada. Bagaimana tu bang? Alhamdulillah, mudahlah. Macam tak percaya bang eh? Betul. Ini kereta ke berapa abang beli ni? Ini kereta yang ketiga. Ketiga. So pembelian yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, mana yang lebih baik? Sama. Lebih kurang. Lebih kurang. Nasib baik dia follow yang sana. Ting. Dan kita nak tanyalah pesanan dulu, kata-kata terakhir daripada Abang Aziz kita untuk mereka di luar sana tu. Kak Minah ada, Kak Ayah ada, Kak Goyah ada, Kak Lina ada, Kak Lina Pompong yang tu baru masuk. Itu lain. Nak cari kereta, nak beli kereta. Pesanan sikit bang. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Cari Cik Din. Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Lupakan yang lain. Abang pijak kaki aku. Cik Din nyanyi sikit lagi. Bilakah kan bertemu, hilangkan rasa rindu, ingin ku milikimu yang ku puja selalu. Oi, panjangnya bateri dia. Lepas ni kita nyanyi depan ni. Nombor keramat, nombor mesti kau ingat. 012340 0034 sekali bang. Yes. Pilih mana satu, daku dalam dilema. Habis semua. Makin teruja, pilih yang mana. Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Akhirnya aku pilih dua-dua. Ya, dua yang oi, dua. Satu untuk ayang, satu untuk abang.